Selamat malam dan selamat datang di acara Panasonic Award. Berubah menjadi malam penganugerahan di WP Award. Sebenarnya saya dapat undangan untuk menjadi pembawa acara Panasonic Award, tetapi tidak apa-apa. Ini berubah menjadi malam penganugerahan di WP Award tahun 2012. Sekali lagi selamat malam dan selamat datang pada acara malam penganugerahan DWP Award tahun 2015. Merupakan suatu kehormatan bagi kami atas kedatangan Bapak Duta Besar Ibu Sri Agung Wisaka Pujo beserta Ibu. DWP Award 2012 merupakan anugerah penghargaan tertinggi bagi anggota Dharma Wanita Persatuan dan para penggemarnya. DWP Award 2012 ini baru pertama kali dilakukan. Pemenang DWP Award ditentukan oleh seluruh warga Indonesia, baik yang berada di Wina, di luar negeri maupun yang di kampung halaman. Nah, pemenangnya ditentukan dengan cara memberikan voting melalui SMS dan juga surat menyurat. Adapun tema utama dari penghargaan ini adalah teknologi, romantisme, dan persahabatan. Acara malam ini dimeriahkan oleh artis-artis ibu kota yang sengaja kami datangkan jauh dari Jakarta. Baiklah, kita mulai saja dengan kategori yang pertama yang akan dibacakan oleh artis terkenal kita, Jupe dan Asanti. Manggil mas Anang sih, aduh emang naksir ya, dia udah banyak ceweknya tahu. Oke, emang iya Jupe malam ini begitu meriahnya ya, banyak sekali hadirin yang hadir. Baiklah, kita iya benar kok sekarang beda gitu ya, tadi di belakang panggung juga saya heran nih, Jupe kok sekarang udah gak seksi lagi gitu. Miss Paris Hilton, yang ketiga Mr. Orlando Bloom, dan yang terakhir Miss Sinta Iqbal. Pemenangnya adalah The Award goes to Miss Sinta Iqbal. Kepada Miss Sinta Iqbal, kami persilakan untuk menerima awardnya. Kami persilakan, betul? Kategori kedua yang akan dibacakan oleh artis lawas kita, Titi Puspa dan Ruth Sahanaya. Kami persilakan. Ya, tuh masih
kabar? Baik, Ute. Senang banget ya, Mbak. Sudah lama gak ketemu, tapi gua melihat dong. Iya, sekarang banyak sekali ya pemirsanya untuk hari ini. Iya, benar. Senang ya, Mbak. Lihat dong, wajah-wajah artis-artis muda kita. Tapi kita bahagia, kita tidak dilupakan. Oke. Malam ini kita akan membacakan kategori apa ya, Mbak Titi? Kategori The Most Game Online Edit. Sedangkan nominatornya adalah Miss Alicia Keys. Yang kedua, adalah Duo Siva Yochan. Yang ketiga, siapa ya? Miss Shinta Iqbal. Yang selanjutnya, rasanya pernah mengenal orang ini ya, teman-teman ya, Mr. Sahid. And the award goes to... Sebentar, siapa ya ini kira-kira pemenangnya? Saya rasa pastinya komputer. Terima kasih kepada Ruth Sahaya. Selanjutnya Desi Ranasari. Selanjutnya aku kita Desi Ranasari dan Chris Dayanti akan membacakan kategori berikutnya. Kami persilakan Desi Ranasari dan Chris Dayanti. Chris Dayanti dan Desi Ranasari. Mungkin mirip dari belakang dilihatnya. Gimana apa kabar? Pipi, gimana Pipi? Oh sudah enggak sama ini lagi, Mas Anang lagi ya? Apa? Oh iya, saya dengar Pak Tim Olesi sangat berkembang dengan Chris Dayanti pindah ke sana ya. Jadi malam ini kita bacakan kategori apa ya? The Most Romantic Couple. Kita lihat nominatornya adalah pertama Pipi. Selamat
dengan sesuatunya? Sesuatu banget ya buat saya. Itu yang di kepala apa ya? Sarang burung. Oh, itu pakai itu benar enggak? Ini namanya jambul. 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 Namanya itu apa? Jambul khatulistiwa. Sesuatu banget sih. Sesuatu banget buat saya. Itu bulu mata, bulu mata? Ini anti badai. Pemenangnya adalah Miss Sinta Iqbal.
sekali, memborong banyak sekali uang. Terima kasih Mbak Titi, Puspa, dan Asanti. Tapi saya mau nanya aku ini kan? Sampailah kita pada akhir acara malam penganugerahan DWP Award tahun 2012. Sekali lagi kepada Miss Sinta yang telah memborong 4 award malam ini, kami ucapkan selamat. Miss Sinta adalah salah satu anggota Dharma Wanita yang sangat berbakat di Bapak Abita. Namun sayang, dalam waktu dekat Miss Sinta akan kembali ke tanah air. Dalam kesempatan ini, saya atas nama Dharma Wanita Persatuan KBRI PT Erlina mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas sumbang sih Bu Sinta selama ini. Selamat jalan, semoga kesuksesan selalu menyertai Bu Sinta sekeluarga. Kami semua di sini akan selalu merasa kehilangan mendengar celotehan Bu Sinta di setiap pertemuan. Sekali lagi selamat jalan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi keluarga Bu Sinta. Dan dalam kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bu Susana dan juga ke Bu Jami.
Kita layak ke Tanjung Pinang.
Thank you.
bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, bapak duta besar yang kami hormati, kami sangat bersedih hati karena Pak Iqbal keluarga akan meninggalkan kita untuk kembali bertugas di tugas yang baru di Jakarta. Seperti bahwa ibu kalian ketahui bahwa 75% waktunya Pak Iqbal ini di GSI, jadi kami sungguh itu terkesan sekali dan boleh bertukar pikiran dan juga bersama-sama bekerja di GSI, sehingga teman-teman mengusulkan kemarin ini kita harusnya jadi latihannya nggak ada. Jadi mohon kalau ada kesalahan nanti mohon dimaafin. Kepada Bapak Iqbal sekeluarga, kami mengucapkan selamat jalan. Kerjasama selama ini boleh bermanfaat untuk di kemudian hari, dan kami berdoa supaya nanti dalam tugas yang baru di Jakarta dapat ridho dari Tuhan. Juga kepada Pak Untung, kami mengucapkan selamat jalan Pak Untung. Sampai ketemu di Jakarta. Saya, kami akan menyanyikan dua lagu, satu lagu untuk Pak Iqbal dan juga Pak Bapak dan Ibu-ibu yang baru datang. Dan yang kedua, kami akan membawa lagu kesayangan Pak Dubes sebagai tanda syukur kita. Karena minggu yang lalu Pak Dubes dilantik menjadi Dirjen ASEAN. Tepuk tangan untuk Dubes. Selamat Pak Dubes. Sekali lagi nama grupnya Visindo, bukan VIC Indo. Jadi kalau boleh pesannya ada visindo.com. Ini biar kita maju atau gimana? Maju, gede-gede badannya soalnya. Kasihan, jangan pakai batik, mohon ke depan, Pak ya. Pak Gita, lagunya apa lagi? Lagunya yang ringan dulu untuk Pak Dubes dulu. Oh,
lagu untuk Pak Iqbal dan Pak Untung dan teman-teman yang baru datang dari Jakarta. Indahnya dunia
di kota kota yang berbeda, datang sekali ini mimpiku. Tadi Pak Victor Siregar dan teman-teman dari VIC menyampaikan sebuah berita tentang saya sendiri. Terima kasih atas sambutannya dan doanya tentunya. Dengan demikian mungkin sudah waktunya saya dan keluarga pada kesempatan ini memohon diri, amin mundur dari ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat sekalian. Meskipun saya belum tahu kapan akan diminta kembali ke tanah air, tapi mumpung kita berkumpul pada malam hari ini dan mumpung memperkenalkan teman-teman yang baru dan memperpisahkan Pak Iqbal dan Pak Utuh, saya nimbrung ikut di sini untuk juga amin mundur. Jadi kesempatan ini kita gunakan untuk sekaligus juga memaafkan saya seandainya saya, dan saya tahu banyak saya berbuat kesalahan. Sekalian jadi untuk ngirit biaya juga. Jadi nanti nggak ada acara perpisahan lagi untuk kami sekeluarga. Jadi mumpung pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama. Jadi sebagai persembahan, saya ingin menyanyikan sebuah lagu judulnya Januari. Kebetulan saya lahir di bulan Januari juga. Ini sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Glenn Fredly dan menjadi sangat terkenal seluruh dunia karena ditemani oleh saksofon terkenal Kenny G. Mungkin bisa dicari CD-nya, judulnya Januari. Kalau Glenn Fredly menyanyikan jadi bagus, tapi kalau saya menyanyikan mungkin jadi sumbang, mohon maaf sekali lagi. Buat Januari, Februari atau Januari, tapi nggak tahu tahunnya tahun berapa. Tak berpihak pada
dengarkan lagu terakhir, melodi rincian hati, kisah kita berakhir di Januari. Dan dengarkan lagu lagu ini, melodi rincian hati, kisah kita. Terima kasih. Mau rally? Silakan. Terima kasih Pak Dubes atas suara emasnya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Nanda Pak Dubes. Tapi Pak Dubes, mohon maaf ini kita merasa belum afdol Pak. Acara spesial harus ada nanti untuk Pak. Kalau kata delegasi polisi itu belum majong atau belum nendang. Belum nendang. Sampai kapanpun. Jadi masih lama tapi sih. Oke, mana acara berikutnya kita akan bersama-sama dihibur oleh Wapena. Wapena. Baiklah, berikan tepuk tangan untuk Wapena. Iya betul.
Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.